Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita kembali kepada surah Al-Fatihah. Kita baca bermula dari ayat ke-44. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang kita baca pada pagi ini dari surah Al-Baqarah ayat ke-44. Termasuk dari ayat yang sangat-sangat menggerunkan hati dan membimbangkan jiwa, kerana dia adalah satu celaan dari Allah Azza wa Jalla kepada golongan ahli kitab dan juga kepada golongan orang-orang yang mengaku beragama Islam juga. Celaannya berkaitan dengan sifat sebahagian daripada mereka yang mana mereka menyuruh orang lain buat baik tapi dia sendiri lupa akan dirinya. Lupa di sini maknanya dia suruh orang yang buat tapi dia tak buat. Ini perkara yang sangat-sangat orang pagi tadi menggerunkan jiwa kita, terutamanya bagi orang-orang yang duduk dalam dunia dakwah ni, orang-orang yang mengajar, orang-orang menyeru kepada kebaikan, orang-orang yang nak menyambung risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata, atamurunan nasa bil birri, patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat baik, watansawna anfusakum, sedang kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Karena kamu suruh orang tapi kamu lupa kepada diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu sendiri boleh baca kitab, kamu semua membaca kitab. Afala taqilun, tidakkah kamu berakal? Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela dalam ayat ini ahli kitab, dan juga ulama menyebut berkata Qatadah berkata, kana banu Israel ya'muruna an-nasa bi ta'atillah wa bi taqwahu wa bil birri wa yukhalifun fa'ayyarahumullahu azza wa jalla. Adalah Bani Israel memerintahkan manusia supaya taat kepada Allah. Waktu dia sebut kepada orang lain, dia suruh orang taat kepada Allah, tapi mereka sendiri ingkar kepada apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencela mereka. Berkata Ibnu Jurayj kata, ayat ni turun kepada orang ahli kitab dan juga munafiqin, golongan munafik pun sama, di mana mereka menyuruh manusia supaya berpuasa dan juga solat, dan mereka sendiri meninggalkan amalan tersebut. Ada orang suruh pakat solat, suruh puasa, tapi dia sendiri tidak bersolat, dia sendiri tidak puasa. Maka Allah Ta'ala mencela sifat mereka itu. Faman amara, kata Ibn Jurayj, faman amara bi khairin falyakun ashaddan nasi fihi musara'ah. Siapa-siapa yang menyuruh berbuat kebaikan, maka hendaklah dia menjadi manusia yang paling bersegera pergi kepada kebaikan tersebut. Sepatutnya gitulah.
Bila kita ajak orang kepada kebaikan, maka kitalah yang mendahului kebaikan tersebut. Dan kemudian Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, dia kata apa? Ai tatrukuna anfusakum wa tanhauna an-nasa 'anil kufri bima 'indakum minan nubuwwati wal 'ahdi minat Taurah. Yaitu mereka melarang manusia kufur dan menyuruh mereka mengikut apa yang ada di sisi Bani Israel dari kenabian dan perjanjian dalam Taurat. Maknanya dia waktu nabi-nabi duduk di pada Bani Israel, dia suruh orang ikut nabi. Tapi bila nabi mari daripada bani lain, daripada bangsa lain, maka dia sendiri tak nak ikut nabi. Jadi ayat ni turun cerita, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu suruh manusia lain ikut nabi waktu nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Tapi bila nabi itu datang daripada lain Bani Israel, bangsa Arab, kamu tak nak ikut pula. Jadi kamu suruh manusia ikut nabi, tapi kamu lupa kepada dirimu sendiri. Itu kata Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini. Wa ay takfuruna bima fiha min ahdi ilaikum fi tasdiqi rasuli wa tanquduna mithaqi wa tajhaduna ma ta'lamuna min kitabi. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kata, kamu kufur dengan perjanjian dulu. Kamu mendustakan rasul-rasulku dan kamu telah mengingkari apa yang kamu tahu dalam kitab-kitab kamu. Jadi ini celaan kepada orang-orang yang pertama tahu kitab, baca kitab, suruh orang lain ikut kitab, tapi pada diri dia sendiri dia tak buat apa yang dia suruh. Ini celaan mereka. Baik. Wal gharad anna Allah Ta'ala dhammahum ala hadha as-sani' wa nabbahahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim haythu kanu ya'muruna bil khayri wa la yaf'aluna wa laysa al muradu dhammuhum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahu fa innal amra bil ma'ruf ma'rufun wa huwa wajibun 'ala al 'alim walakin al wajib wal aula bil 'alim an yaf'alahu ma'a min amrihim bih wa la yatakhallafu 'anhum. Bukanlah celaan di sini bermaksud pada mengerjakan amar ma'ruf, kerana amar ma'ruf ni hukumnya wajib. Tapi celaannya di sini ialah pada meninggalkan apa yang disuruh. Maksudnya apa di sini? Kalau tiba-tiba ada kata, kalau macam tu saya tak naklah ajak orang buat baik, tak pasal-pasal kena celah. Nah, ataupun orang kata kepada dia, oh, mu ni sendiri setara mana nak suruh orang buat baik? Mu sendiri ni setara mana? Awak tu macam mana tiba-tiba nak suruh saya buat? Awak pun sama juga. Mari tu biar ayat tu. Jadi kata dia di sini, maksud ayat ni bukanlah mencela perbuatan menyuruh itu, kerana perbuatan menyuruh tu adalah wajib. Tak salah pada menyuruh tu. Hatta kalau orang tu tiba-tiba dia bagi nasihat dalam keadaan dia tak buat, pada nasihat tu tak salah. Jadi celaan yang tidak boleh guna pada orang yang dinasihati. Macam kita kata tadi, biarlah dia tak buat pun, waktu dia suruh tu, perkara perintah tu nama dia wajib. Cuma celaan ini pada sifat dia tidak melaksanakan yang dia perintahkan. Jangan pula seorang itu meninggalkan amar ma'ruf dan tidak menyuruh, tidak juga membuat. Jadi dia tinggal dua benda wajib.
Kalau dia sendiri tak buat dosa perkara, dia tak suruh pula orang lain buat benda bang. Nak tunggu semua jadi soleh berlaku, baru nak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Baru nak tunggu jadi level Nabi berlaku, baru nak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu bukan maksudnya ayat ini. Ayat ini celaannya pada meninggalkan apa yang disuruh, bukan pada menasihati atau memerintahkan manusia berbuat kebaikan. Boleh faham? Ha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan bagi umat dalam dakwah. Apa dakwah Nabi? Apa kata Nabi? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Cuma jadi di situ wajib dalam keringanan. Kamu nak suruh orang buat ni, kalau tahu satu ayat, pergilah bagi tahu kepada orang. Cuma apa yang kamu bagi tahu, kamu buat. Sebab kalau kamu tak buat, terdapat celaan dari Allah pada orang yang menyuruh kepada kebaikan dalam keadaan dia sendiri tidak melakukannya. Dan kalau tiba-tiba dia kata, beratlah kalau macam tu jadi kerja dakwah ni, dia pun tinggal dakwah. Aku tak naklah jadi orang ajak kepada kebaikan, pasal aku sendiri pun boleh tentu lagi. Tapi dia baca kitab, dia tahu ilmu. Maka dia telah meninggalkan dua benda wajib. Satu, tak buat apa yang disuruh. Dan yang kedua, tidak menyampaikan apa yang dia tahu. Jadi dua perkara pula berat. Sebab tu tanggungjawab orang alim ni tinggi, berat. Bila dapat ilmu, dia kena amal. Lepas dia amal, dia kena sampaikan pula ilmunya kepada orang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita pada kesalahan-kesalahan kita dan menutup keaiban kita dan mentaufikkan kita untuk beramal dengan apa yang kita tahu dan kita ajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Fakullu minal amri, fakullun minal amri bil ma'ruf wa fi'luhu wajibun. La yasqutu ahaduhuma bitarkil akhar ala asahhi qawlayil ulama minas salaf wal khalaf. Jadi dua tu kewajipan yang berbeza. Setiap satunya wajib secara sendiri. Buat yang apa panggil menyuruh kepada kebaikan, kebaikan pun wajib. Mengamalkan apa yang diketahui pun wajib. Tidak gugur salah satu dengan apa satu yang lain. Ha, kalau dia tak tahu, lain cerita. Tapi kalau dia tahu, kewajipan menyampaikan ada pada dia dan kewajipan mengamalkan pun ada pada dia. Tapi apa dia yang ni yang paling kita bimbang? Kadang-kadang bila mari ayat-ayat macam ni berasa juga nak berhenti ngajar. Tapi sebab berhenti ngajar jadi dua perkara tak betul. Nah, bimbang. Bimbang macam mana? Bimbang di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Okey. Berkata Imam Ahmad an Abi Wa'il qala qila li Usamah wa ana radifu ala tukallimu Uthman faqala innakum tarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum inni la ukallimuhu fima baini wa bainahu duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man iftatahu. Wallahi la aqulu li rajulin innaka khairun nas wa in kana alayya amiran ba'da an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abi Wa'il, seorang berkata kepada Usama, kata kepada Usama waktu kata Abu Wa'il, aku telah aku waktu naik unta dengan dia.
Orang takkan Usamah, kenapa tak kamu beri nasihat kepada Uthman? Uthman ni siapa? Uthman bin Affan lah. Zaman Sayyidina Uthman ni berlaku fitnah. Fitnah di mana orang memandang Uthman ni tidak cekap mentadbir negara. Itu fitnah dia. Sebab akhirnya berakhir dengan Uthman mati dibunuh. Sebab tu fitnah politik ni kita dah sebut dah dalam siri kuliah kita sebelum daripada pilihan raya gitu. Dan kita sampai hari ni tak selesai lagi. Dan nama dia fitnah. Kita dah sebut waktu kita jumpa ataupun kita sebelum ni. Uthman diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Diuji macam mana? Rakyatnya memandang dia tidak cekap. Dan rakyat tu pastinya bukan sahabat lah. Orang-orang lain daripada sahabat. Sahabat-sahabat tak ada masalah dengan Uthman. Mereka tahu Uthman tu siapa. Dua kali jadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma boleh jadi kerana dia ni menggantikan orang yang lebih mulia daripadanya. Jadi bimbanglah. Bimbang macam mana? Khalifah belum dia Abu Bakar. Bila Abu Bakar meninggal, Umar pun rasa, ya aku ni nak memimpin seperti Abu Bakar, berasa tinggi level Abu Bakar tu, nak sama tu. Sehingga apa Umar ke kata, kamu telah memayuhkan urusan orang yang datang selepas kamu. Lebih kurang macam itulah perkataan dia. Mana level Abu Bakar tu bila jadi khalifah, orang kata orang yang sambung kerja Abu Bakar nanti susahlah. Susah apa? Susah nak jadi seperti Abu Bakar. Nah. Tapi walaupun susah, yang ganti dia Umar. Dan Umar memerintah lama. Berapa tahun Umar memerintah? Lupa saya pun. Umar berapa tahun Umar lama? Lupa. Nak tengok tak. Umar memerintah lama. Jadi bila Umar memerintah lama, Umar ni dia punya empire besar. Cekap urus takbir dia. Dalam kecekapan tu, dalam kecekapan tersebut ada juga tak puas hati. Terutamanya dari kalangan orang-orang yang tidak suka dalam keadaan orang yang khilafatu Umar istamarat 10 sinin wa 6 ashhur. Umar ni 10 tahun 6 bulan memerintah. Lama. Bila dia meninggal, nak ganti level Umar tu payah pula. Abu Bakar tu payah dah. Umar pula payah. Mari Uthman. Uthman ni baik. Cekap. Cuma bila banding dengan Umar, tak boleh nak banding lah. Aku orang tak puas hati. Ada manusia tak puas hati ni memang siapa ke bila-bila ada sokmul tak puas hati. Maka dia kata kepada Usamah, kenapa kamu tak bagi nasihat Uthman? Usamah bin Zaid, kenapa tak bagi nasihat Uthman? Uthman jawab ke dia, ni penting dengan molek. Uthman kata, ataupun Usamah kata, innakum tarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Apa kamu rasa aku ni setiap kali aku bagi nasihat kepada Uthman, aku kena bagi tahu kat kamu? Maknanya mu nampak aku ni tak bagi nasihat kepada Uthman, mu ingat aku tak bagi nasihat ke?
Apa kamu rasa setiap kali aku bagi nasihat kepada khalifah, aku kena bagi tahu semua orang aku dah bagi nasihat kat dia? Tengok sahabat punya fiqh. Fiqhul sahabah, fiqhul salaf. Ulama salaf ni dia menasihati pemerintah, tapi dia tidak membuka keaiban pemerintah. Sebab apa? Dia tak nak orang memberontak. Mereka menjaga kestabilan politik pada masa itu. Ini salaf punya cara. Nasihat pada pemimpin, ya. Tapi bukan mengajak orang agar membenci pemerintah. Kerana sifat membenci pemerintah menyebabkan ketidakstabilan dalam sebuah negara. Dan ini yang tak ada dalam sistem demokrasi. Demokrasi ini, kita kalau boleh nak suruh orang tahu belakang keburukan parti lawan kita, supaya orang pilih kita. Parti ni royak keburukan parti. Hak parti ni pula bagi tahu keburukan parti tu pula. Si A kutuk si B, si B kutuk si C, patu pecah, makan lama pecah, makan lama pakai pecah. Ya tu nak gabung tak selesai-selesai dah tu. Pasal apa? Nak telan ludah tu payah. Ibarat meludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Lepas tu dah kata macam-macam dah. Tiba-tiba orang kata suruh bergabung. Memang payah pasal dah kata macam-macam. Nama dia demokrasi. Tapi golongan salaf, ulama yang sebenar, sifat dia tidak macam tu. Sifat dia menasihati tapi menjaga maruah pemimpin. Kerana tujuan mereka adalah islah. Islah ni maksud apa? Nak memberi kebaikan. Kalau orang tu boleh berubah menjadi orang yang baik dengan nasihat, tanpa orang tahu macam mana bentuk nasihat yang diberikan, maka itulah kebaikannya. Kalau orang boleh berubah dengan nasihat tanpa orang tahu, tiba-tiba pemimpin tu jadi baik, alhamdulillah. Siapa yang nasihat dia? Aku pun tak tahu macam mana tiba-tiba dia jadi baik. Jadi tak ada orang, tak ada orang apa ni tersakiti dalam isu tu. Dia kata Usamah, dia kata kepada orang, tanya dia, "Mu ingat setiap kali aku bagi nasihat kepada pemimpin, aku kena bagi tahu kamu?" Nah, tengok. Inilah uslub kita berinteraksi dengan pemimpin. Contoh mudah kat tuan-tuan. Seorang anak nak nasihat ayah, macam mana cara dia? Beraluhnya, berlembuknya, penuh hikmah. Pasal apa? Ayah mau ingat aku senang-senang nak bagi nasihat ke ayah aku? Nak pelempang boleh? Contoh lah. Pasal apa? Dia orang atas, kita orang bawah. Bila kita orang bawah, nak sampaikan nasihat kepada atas, mesti dengan hikmah, kebijaksanaan. Ni timbul pula masa sekali, sehari dua hari ni. Apa akhir sekali ada yang mula mencela yang di Pertuan Agong. Patutnya kita orang beriman doakan, ya Allah, berilah kebaikan kepada pemimpin kami. Biarlah dia diberikan taufik, petunjuk untuk menyelesaikan kemeluk yang sedang berlaku. Berilah kepadanya kekuatan untuk menyatukan umat-umat yang berpecah. Berikanlah kepada dia satu penasihat, pendamping yang baik yang boleh menasihati dia kepada keputusan yang memberikan kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Begitu cara ulama, cara orang alim, cara orang mengaji lah. Sebab tu kita kata kita kena kembali kepada generasi pertama, kerana mereka lebih faham tentang agama ini. Uthman, sahabat nasihat dia, tapi bukanlah setiap kali nasihat, kaumku sekalian, aku dah nasihat dah khalifah, begini-begini nasihat aku kepada dia, kalau dia tak dengar, maka dialah salah, aku tak. Begitu ke kita? Tak ada. Ataupun kita tengok, khalifah mu tak betul, begini. Baiklah dia ni orang yang ahli majlis, ada saluran dia pergi, khalifah, gini. Antara dia dengan khalifah, kata Usamah, dia kata,
إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا. Sesungguhnya aku akan menasihati Khalifah Uthman radhiyallahu anhu dalam keadaan antara aku dan dia sahaja, dan aku tak akan buka perkara itu kepada orang. Kata Usama bin Zaid, la uhibbu an akuna awwala man iftatahu, wallahi la aqulu lirajulin an innaka khairun nas wa in kana alayya amiran. Dia kata, demi Allah, kata Usama, aku tidak akan kata wahai lelaki, wahai fulan, engkaulah orang yang sebaik-baik manusia. Aku tak akan puji orang begitu walaupun orang tu pemimpin aku. Kata Usamah, aku nasihat, dalam masa yang sama aku tak akan puji manusia walaupun sekadar dia, sebab dia pemimpin aku, aku nak puji dia, tak ada. Ba'da'an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah daripada aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, qalu wa ma sami'tahu yaqul. Orang-orang yang duduk dekat Usamah ni, dia kata, apa yang Nabi kata? Usamah kata, aku tak akan puji orang dengan perkataan engkaulah manusia terbaik walaupun dia tu pemimpin aku, setelah mana aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang keliling dia, apa dia yang kamu dengar daripada Nabi? Tengok sahabat-sahabat tabi'in ni, bila dengar sahabat sebut aku dengar Nabi kata, terus dia tanya, Nabi kata macam mana? Sebab itu asas dalam agama kita, kembalinya ilmu ini kemuncaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda adalah utusan Allah, dan apa yang Nabi sebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tanya pada Usama, apa dia hak Nabi sebut? Kata dia Usama, sami'tuhu yaqul yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu bihi aqtabuhu fayaduru biha finnar kama yaduru alhimaru birahahu fayutifu bihi ahlun nar fayaquluna ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata di Usama, aku dengar Nabi kata akan datang pada hari kiamat seorang lelaki dicampakkan ke dalam neraka, kemudian terburailah urat perut dia, dibakar dalam neraka sehingga terburai urat perut dia. Fayaduru biha kama yaduru alhimaru birahahu. Kemudian dia pegang perut dia yang terburai, dia berlari-lari dalam neraka seperti keldai yang berpusing. Kemudian ahli neraka datang kepada dia. Ahli neraka pun kenal dia. Ahli neraka tanya dia, ya fulan, wahai fulan, bukankah kamu, apa yang menimpa kamu? Kamu kan dulu menyuruh kami buat baik, dan kamu kan dulu melarang kami daripada mungkar. Jawab fulan yang duduk bawa perut dia yang terburai dalam neraka tersebut, kata dia, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi. Kata dia, dulu memang aku suruh kamu buat baik, tapi aku sendiri tak buat.
wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan aku pun larang kamu daripada mungkar, tapi sebaliknya aku juga buat benda tu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kata Usamah, aku tak sanggup nak kata siapa-siapa pun baik. Pasal dengar hadis ni, kita ni bukan dinilai dengan lisan kita. Hanya Allah Ta'ala yang tahu rahsia kita. Kita sedap kata ke orang. Sedap memang kita. Yang paling sedap sekali pengulas politik. Macam-macam dia kata. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Soal kita suka kepada siapa, kita cenderung kepada siapa, itu urusan kecenderungan kita. Tapi lisan kita ni jaga. Jangan sampai kita mencaci, memaki, menghina, mencela. Kemudian hak kita kata tu, cuba kita dicermin dulu diri kita. Setara mana? Kita ada orang gonggeng-gonggeng bilion-bilion. Kita kadang-kadang pen sebatang pun kita tak mampu dah nak amanah padanya. Oh, geng-geng orang tu tak masuk parlimen lah, begini-begini. Pak, kita kadang-kadang masuk opis ke 10. Supa ke tak supa? Kan kita lah. Kalau orang, macam mana kita tidak dinilai dengan lisan kita? Kita dinilai dengan hati dan perbuatan kita. Sebab tu kata Usama, aku tak berani nak kata siapa-siapa pun baik. Aku tak akan kata. Pasal apa? Aku dengar Nabi kata, adanya orang pada pandangan manusia dia baik. Tapi di akhirat mereka menemuinya di dalam neraka. Sehingga ahli neraka kata, fulan, bukan kamu ke dulu suruh kami buat baik? Bukan kamu ke dulu larang kami daripada guna muka? Apa jadi? Kata dia, betul, dulu akulah suruh buat baik, tapi aku tak buat. Dulu dah aku larang benda muka, tapi aku buat. Maka inilah jadi dia. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, menutup keaiban kita, mentaufikkan kita untuk beramal dengan apa yang kita suruh, apa yang kita ajar dan apa yang kita belajar. Ingat, atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Musuh kau orang buat baik, musuh pemimpin nak kena adil, kena begini, kena begitu, jiran nak kena begini, 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 orang tu nak kena begini, begini, begini. Wa tansawna anfusakum, tengok diri. Kadang-kadang Allah lahirkan kepada kita pemimpin yang tidak merahmati adalah disebabkan dosa-dosa kita. Kadang-kadang Allah uji kita dengan sesuatu adalah disebabkan dosa-dosa kita. Pandanglah diri kita sebelum kita memandang orang lain. Muhasabahlah diri kita sebelum kita nak kata kepada orang. Tapi jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, betul. Tapi dengan cara hikmah. Nasihat dengan cara yang baik. Bukan dengan kita kata kita seolah-olah mentazkiahkan, apa ni? Mensucikan diri sendiri dalam keadaan kita memberi nasihat kepada orang lain. Banyak benda kita kena baiki. Kalau manhaj Quran, manhaj ulama, manhaj salaf, manhaj berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, ini sifat dia. Tapi kadang-kadang orang tak suka macam tu. Orang tak suka manhaj ulama ni, tak suka. Sebagaimana orang sebut kepada Usama, sehingga Usama betulkan dia, mu ingat aku nak kena bagi tahu kamu kok? Sebab orang suka mendengar teguran. Orang suka membetulkan benda yang salah. Tapi dia tak suka memberikan input kebaikan. Dalam pelbagai aspek. Ada seorang wanita, saya baca dalam Facebook. Dia kata, aku setiap kali aku ada masalah. Dia ni buat programming. Programming komputer.
setiap kali aku ada masalah, cara aku nak dapat jawapan ialah aku post dalam Facebook ke, dalam internet, dalam Reddit disebut, dalam media sosial perkongsian. Kemudian aku post masalah tu, aku post dulu masalah tu, aku masuk pula login guna akaun lain, masuk akaun lain, aku jawab pula komen kepada masalah aku sendiri tanya, tapi aku jawab dengan jawapan yang salah. Di saat itu aku akan dapati banyak jawapan yang membantu aku. Tapi kalau aku tanya saja tanya, tak ada orang akan jawab. Sebab apa? Manusia tidak suka membantu, tapi dia suka mengkritik orang. Aku tanya mula-mula, kalau aku kau tanya macam tu, tak ramai orang akan jawab sebab dia tak suka bantu. Tapi bila aku bagi jawapan yang salah, dia akan kritik jawapan aku tu. Sehingga akhirnya aku dapat jawapan melalui kritikan mereka. Bijak tak bijak? Pasal apa? Dia faham tabiat manusia. Manusia tak suka membantu, tapi dia suka mengkritik. Jadi kata cara dia, aku post dulu soalan aku, lepas tu aku jawab sendiri soalan aku guna akaun lain dengan jawapan yang salah. Maka akan dapati banyak kritikan kepada, oh salah jawapan ni, hak betulnya begini. Salah jawapan ni betulnya begini. Sebab manusia suka mengkritik, tidak suka membantu. Manhaj ulama, manhaj salafus salih, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Agama ini nasihat, menginginkan kebaikan. Macam mana cara kita menginginkan kebaikan? Boleh jadi dengan lisan kita memberi teguran. Boleh jadi dengan diamnya kita di waktu berlakunya perselisihan. Dan boleh jadi dengan doa kita yang kita rafakkan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita pada kita semua. Ini manhaj dalam kita apa panggil menghadapi perselisihan, terutamanya di kalangan orang yang lebih besar daripada kita. Dan kita kena banyak berdoa semoga Allah Ta'ala bantu kita semua. Tapi kita kena ingat fokus kita lebih utama daripada ayat ini ialah ubahlah diri kita sendiri sebelum daripada kita ubah orang lain. Allah Ta'ala nasihat kepada kita dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Jaga siapa dulu? Jaga kamu dulu. Daripada api neraka, jaga diri kamu sendiri. Kemudian siapa? Ahli keluarga kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik, semoga Allah tidak memasukkan kita di kalangan mereka yang sama sifatnya dengan Yahudi yang dicela ini. Semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kita untuk beramal dengan apa yang kita perintahkan, apa yang kita ajarkan. Dan saya juga minta kepada semua sahabat-sahabat, para hadirin, para hadirat yang mendengar, doakanlah para asatizah kita agar Allah memberikan taufik dan kebaikan. Sebab sebagaimana saya sebut, saya sendiri pun sangat-sangat berhajat kepada taufik dan hidayah dari Allah. Ni wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita ni tak akan dapat panduan kalau Allah tak bagi hidayah. Jadi doakanlah kepada Allah untuk para asatizah kita, orang-orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Janganlah dilupakan mereka dalam doa-doa kalian. Doakanlah saya, doakanlah guru-guru kamu yang lain, guru-guru kita semua, doakanlah mereka dengan doa yang umum pun tak apa. Ya Allah, jagalah orang-orang yang memberikan nasihat kepada kami dengan penjagaan yang baik. Taufikkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Berat tugas nak mengajar orang ni. Tapi itulah, kalau tak mengajar jadi dua kali salah pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita semua. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan.
ada lagi insyaAllah pada ayat yang ke-45. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.